A tapi dia cakap B. Ada kadang-kadang kita bentuk jadi, ada kadang-kadang kita bentuk tak jadi. Mutawif dia bagi tahu macam sepintas lalu je, benda tu tak masuk. Mutawif tu memang base-nya Malaysia tapi ahlinya satu dunia. Tapi kita mulakan dulu dengan Nusantara. Kalau kita tengok muka dia yang dia datang sekarang, mungkin nampak macam yalah, tak perlu handsome tapi likeable. Dia ada potensi kalau kata kita grooming dia untuk nampak look dia tu okey. Benda yang nak dicakapkan tu dia dah ada. Cuma nak kena solid daripada segi appearance, penampilan macam itulah. Kalau kata dia terpilih, isteri dia kemungkinan besar bersalin dalam bulan ini atau bulan depan. Ustaz Effendi melepaskan dia dengan sangat puas hati. Cuma kita memandang dari sudut program. Kalau kata nak cari mutawif, untuk dia rasa jemaah akan suka kot. Sebab dia ni jenis ramah. Di sinilah para juri, tim produksi dan semua orang terbabit berbincang, berdiskusi, berdebat macam-macam demi untuk memilih siapa yang layak ke pentas Manhaj Mutawif. Manhaj.